Nah, nanti kita lihat, kita coba lihat ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, pengaruh tekanan bar atau semprotan tekanan air itu dengan kebersihan mobil ketika melakukan cuci tanpa sentuh, itu yang berpengaruh, itu yang faktor yang mempengaruhi kebersihan dan kecepatan cara mencucinya. Itu tidak hanya satu hal. Nah, tidak hanya sampo saja, tidak hanya mesin saja, tapi juga posisi mobil juga menentukan. Kemudian mesin yang punya daya listrik ya, daya listrik ini juga berpengaruh teman-teman. Daya listrik seberapa jauh atau seberapa kuat tegangan listrik itu bisa ngangkat mesin atau bisa mendorong pompa di mesin iPower 1700. Tetapi yang lebih efektifnya itu adalah memang untuk saya sendiri pakai listrik. Kenapa? Karena saya melihat itu lebih hemat tenaga dan hemat waktu. Baru saya tadi semprotkan di sini ya teman-teman. Ini sudah, nah ini tadi kan kotor banget ya. Nah, ini sudah tidak ada, tidak terlihat kotornya. Nah, ini belum saya semprotkan sampo tanpa sentuh ya teman-teman ya. Belum, ini baru menggunakan mesin iPower 1700D. Nah, saya buat tadi 100 bar. Tapi 100 bar yang masih sempurna, masih betul-betul 100 bar ya, belum berkurang. Nah, kalau airnya kotor, itu barnya tekanannya berkurang. Kalau listriknya kurang atau di bawah kebutuhan dari mesin itu pasti berkurang juga untuk tekanan barnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita coba ulangi lagi ya ini ya. Tadi kan udah tidak pakai sampo saya, cuman sempat-sempat aja. Cuman nanti kita akan lihat kalau keringnya kayak apa. Kita tidak pakai sampo ya, baru pakai tekanan tinggi saja. Tetapi saya memakai chemical teman-teman. Meskipun saya pakai sampo biasa buatan sendiri, tapi saya pakai chemical atau cairan-cairan yang bisa seperti merontokkan karat, cairan untuk merontokkan debu-debu dan kotoran debu di mobil, di jok, di plafon, di macam-macam itu saya punya cairan masing-masing gitu. Jadi bukan formula satu seperti grease atau seperti automova atau seperti sampo tuatres yang lain. Cuman saya pakainya pisah-pisah karena saya sendiri menjalankan salon mobil dan salon motor. Yang mana kelihatan? Nah ini ya. Nah, kemudian kita semprotkan, tidak usah pakai sampo, kita coba dulu. Ini
Nah ini sampo ya teman-teman. Apa? Kotoran, misalnya kotoran yang tadi cuma saya semprot aja. Kemudian saya tidak pakai sampo, tidak pakai sabun, tidak pakai, cuma pakai lap aja. Setelah saya semprot pakai iPower 1700 dengan tekanan 100 bar, maka langsung saya lap seperti ini.